kita tekan button share supaya lebih ramai peminat sepak takraw seantero dunia dapat menyaksikan detik-detik menarik ini, Malaysia bertembung dengan Indonesia. Yang kalau kita ingat dulu, kita pernah tumpas pada tangan Indonesia. Jadi adakah ini satu bentuk pembalasan si buta dari gua hantu? Kocong-kocong, Malaysia sebis. Baik daripada ideal. Hantaran tinggi kali ini untuk Rusdi. Wow, lihatlah. Begitu tinggi sekali lonjakan yang dibuat oleh Rusdi ini. Kalau kita tengok ideal yang sudah berada di baseline pun, bola itu masih lagi tinggi, guys. Tengok eh. Begitu hebat sekali pemain muda ini. Aizat mencari Rusdi lagi. Tinggi kali ni Rusdi. Satu tap masih tidak berjaya pula diselamatkan oleh Aizat. Alamak, tadi silap tekanlah. Okey, kita lihat bagaimana Rusdi. Tinggi. Baik ni. Nampak ah. Kalau kita tengok kan, dia pun naik tembak. Begitu dia punya tap, dia punya tinggi. Aizat dah tinggi, dia tinggi lagi. Memang padu, guys. Kosong dua, Malaysia ketinggalan dua mata ketika ini. Ideal perlu melakukan sesuatu. Mungkin saja servis ke garisan tepi set 7 mampu memberi mata. Alamak, malangnya bola langsung tak lepas. Tiga mata pula Malaysia kali ini ketinggalan. Adakah perlawanan akan terheret ke tie break? Oh, nasi tambah kita di pagi-pagi ini. Bola Aizat, ideal tinggi, batal Lulun Lazi. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Rusdi, saya rasa pergerakannya terlalu awal untuk masuk ke gelanggang. Lihatlah, dia dah bijak lain terlebih dahulu. Itulah undang-undangnya dalam acara double. Selepas servis, anda tidak boleh terus masuk ke gelanggang. Bukan ke kena gili-gili? Ke kono? Tiga satu, mata percuma Malaysia perolehi. Sekali lagi Aizat tinggi. Ideal sedap di situ. Piau. Satu defense yang baik ditunjukkan oleh Malaysia daripada Aizat. Hantaran Ideal pula tinggi. Aizat melibasnya tanpa segan silu. Memberikan mata kepada Malaysia yang kedua. Dewan hari ini sebenarnya agak gamat. Walaupun acara ini saja yang sedang berlangsung, saya lihat penyokong-penyokong selain daripada itu pelancong-pelancong juga hadir. Set pertama tadi dimenangi oleh Malaysia. Keluar daripada Anca. Mata mudah diperoleh oleh Malaysia ketika ini. Sama kedudukan sekarang. Nur Aizat Nurdin perlu mencari ruang-ruang sukar, mencari kaki kiri Anca. Chance ball. Ini adalah chance ball Aizat. Nasib baik. Nasib baik. Kenapa saya kata nasib baik? Anda perhatikanlah, apabila terlepas pula Anca. Kenapa nasib baik? Nasib baik Aizat tak rembat muka Anca, muka Rusdi. Pada kedudukan ini kalau kita lihat. Kalau saya main killer, saya tarik tu ke muka Rusdi ni. Memang makan pakai straw dia tak sudah nanti kan. Saya baik tak kena. Naya Pak Karim. Naya Pak Karim. Empat tiga kang ini. Ideal pula servis. Servis kedua daripada Malaysia. Saya rasa bola tu keluar.
Bila kembali, saya rasa bola tu keluar. Dia tengok. Ya, lebih kurang 16 cm keluar ni bola. Empat sama kedudukan sekarang. Dua kali berturut-turut pula Malaysia membazirkan servis. Aduh yai. Malaysia perlu lebih bercimat cermat dengan servis. Kerana memberikan mata mudah sebegini adalah satu tindakan yang sangat merugikan. Rusdi mungkin cuba mencari Aizat seperti yang saya duga. Seperti yang saya duga. Sebab saya sudah menyaksikan Rusdi ini beraksi daripada awal kejohanan ini lagi. Antara kelebihan pemain ini adalah dia memiliki servis yang bagus. Selain daripada servis-servisnya, gulungannya memang selalu saja menyusahkan lawan. First ball idea kali ini. Hantaran tinggi untuk Aizat. Placing. Placing mudah. Itulah dia. Kembali sengit. Kembali sengit. Kalau kita lihat awalan daripada idea tadi, tinggi cukup untuk Aizat mengambil masa melakukan satu lipasan kemas. Aizat sekali lagi. Dua kali berturut-turut. Dua kali berturut-turut Aizat menjadi mangsa servis Rusdi. Aidil. Tiga servis kita. Tiga pula. Sebuah Rusdi. Ada kali ini Rusdi. Baik kali blocking daripada Noraizat Nordin. Balas semula dua mistake yang telah dia lakukan tadi. Blocking daripada sudut suka. Kalau kita lihat ini memang betul-betul sesa. Tapi blocking tinggi daripada Noraizat cukup baik. Menyebabkan bola jatuh semula ke gelanggang lawan. 6-8. Hancar. Rusdi. Baik kali ni. Aizat cuba protes. Mengatakan bahawa bola itu sudah pun kena dua. Tapi by right, bagi saya itu hanyalah satu saja. Sebab bola itu tidak mengenai bahagian kepala. Hancar. Tiga mata ketinggalan kini. 9-6. 9 untuk Indonesia. Aizat. Locking pula daripada Rusdi. Clean. Itulah yang saya perkatakan sejak semalam. Pemain sensasi Indonesia ini nampaknya membuktikan locking kaki kiri dan kanannya kedua-duanya berfungsi dengan baik. Hadangan penuh. Daripada Rusdi ini memberikan mata untuk pasukan Indonesia. Set pertama dimenangi oleh Malaysia 21-16. Ini adalah set yang kedua guys.
Urutan sekarang ini 4 mata ketinggalan, 10 untuk Indonesia, 6 Malaysia. Memangnya saya faham keresahan penonton-penonton ketika ini. Sebab nampaknya beberapa kali Aizat Nordin melakukan mistake. Antaranya ialah dengan servis yang tak masuk. Saya tak rasa buat masa ini coach akan membuat pertukaran. Sedangkan pemain idola Indonesia sendiri pun hanya di bangku simpanan. Baik, perlawanan bersambung. Mata sekarang ini adalah 10 untuk Indonesia, 6 untuk Malaysia. Rosli akan mencari Aizat dengan satu sebi panjang. Keluar. Saya setuju idea kena banyak komunikasi dengan Aizat. 10-7. Aizat first ball. Ideal tinggi kali ini untuk Aizat. Satu placing perlu dilakukan. Asyik baik rejaman daripada Aizat itu sebenarnya sudah pun dinantikan oleh Anca. Kedudukan Anca tadi sebenarnya sudah pun betul. Kalau kita lihat sekali lagi apa yang berlaku. Di bahasan Aizat tadi, Anca sudah berada di kedudukan. Nampak tak dia berlari? Nampak dia lari, dia menunggu. Nampak dia pada tengah. Sebab dia dah mengagak kedudukan Aizat yang agak sengit. Nasib baik bukan naik. Lapan sepuluh. Itulah dia. Kadangkala juga kesilapan berlaku. Nampaknya Anca first ball-nya kurang kemas. Terkena ujung kaki. Menyebabkan dia terpaksa cuba membantu dalam keadaan begitu sulit sekali. Bagaimana Rusli ini melakukan satu libasan kencang. Dia umpama berhenti di udara seketika sebelum dia merembat padu bola itu di bawah pelopok Raja Nuri. Habis dah pengumuman. Habis lagi ya. Ya dah habis.
Ya, sekali lagi. Satu kawalan yang baik ditunjukkan oleh pasukan Malaysia. Sekarang ini dua mata terpisah. Servis Indonesia. Tiga mata perlu diraih daripada servis ini. Ancar. Hantaran untuk Aizat. Baik. Itulah yang saya harapkan. Libasan daripada Aizat yang fill in the blank with correct answer. Mencari ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. Itu dia. Kedudukan sekarang ini 11 untuk Malaysia, 12 Indonesia. Rusli mencari Aizat lagi. Ideal kali ini. Saya rasa Aizat akan melakukan satu pukulan ke belakang. Itu tak patut je berlaku Aizat. Apa bola tu open, tak ada blocking. Aduh, tanpa blocking guys, tanpa blocking, itu tak patut berlaku. Masya Allah. Sebelas, tiga belas. Ideal pula kandas ketika ini. Aduh. Mata 14 pula untuk Indonesia. Sebelas Malaysia. Hantaran Aizat pula kali ini keluar. Oh. What a waste. 3 points that we deserve to get. Oh, kepiluan. I'm speechless, guys. I'm speechless. 11-15. Ideal mencari. Ancar untuk Rosde. Blocking Aizat terbias keluar. Nampaknya kemasukan Rusdi ini benar-benar memberi kesan pada perlawanan. Hantaran-hantaran daripada Ancar dapat dilunaskan dengan baik. Tak nampak tanda-tanda John akan masuk. Begitu juga Saiful Rizal. Saya tak nampak tanda-tanda kedua-dua pemain yang akan masuk. Tak sahaja pengurusan kedua-dua pasukan percaya kepada keempat-empat orang ini untuk berhasil. Aizat nampaknya masih lagi mistik yang sama. Aduh, 17-11 guys. Adakah nasib tambah akan berlaku? Nampaknya ialah blocking muda Rusli. Saya rasa John mungkin akan cuba dimasukkan untuk mengubah rentak permainan. 17-11. Aizat first ball. Ideal. Aizat masih lagi dapat dibaca. Masih dalam permainan guys, masih dalam permainan. Aizat, come on Aizat. Itu dia. Nampaknya kita ketinggalan 5 mata sekarang ini. Permainan ini tadi nampaknya dapat diselamatkan pada tackling itu.
Namun lantaran daripada Anca tadi dapat dimudahkan oleh Aidil untuk Aizan. Dan satu lipasan sekali lagi mengenai kepala. Kalau kita lihat kena kepala ni. Oi, kena kepala Anca. Aduh, saya harapkan minggu ni tak ada peperiksaan untuk Anca. Sebab kita bimbang dia gagal mengingat apa yang dia belajar. Ah, John pula masuk guys. John pula masuk. John masuk menggantikan Aizan. 17-12. Mampukah kemasukan John ini mengubah rentak permainan? Andas. Itulah yang saya kata. Nampaknya kesan libasan Aizat kepada kepala Anca tadi sedikit mengganggu memori beliau. Harus ingat, bola sepak takraw pada kelajuan 60 km sejam. Kalau kena kepala, dia akan mengakibatkan gegaran kira-kira 0.4 saat. Servis oleh John. Mungkin coach masih ada mesej lah. Saya rasa lah 13-17. Ayam masih belaga. Wah! Itu dia John dengan satu servis. John, John ni param pam param pam 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 pam. Ya, yeah. Terus time out guys. Terus time out. Servis daripada John tadi nampaknya kemasukannya. Set pertama dimenangi oleh Malaysia. Kemasukan John ini nampaknya memberi kesan positif. Yang berasal daripada Negeri Sembilan ini, dia merupakan juga anggota kaki tangan dan silap saya Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, kalau saya tak silap, ke Majlis Perbandaran Semban. Malaysia, 17 Indonesia. Aidil. Ah, sekali lagi. Oh, servis highway LPT daripada Aidil tadi terus ke kaki kiri Anca mengakibatkan mata ke-15 diperolehi daripada satu servis baik. Ah, ini yang kita mahu. Dua kali servis, dua kali poin. Itu memang bagus. Ini memang menyeramkan. Hati saya dum-dam-dum-dam macam motorboat. 15-17 ketika ini. Kita mengharapkan John servis kali ini juga beri kesan. Bismillah. John. Ada dari blocking. Oh, walaupun blocking John ini kalau kita tahu memang agak special. Sebab John punya blocking ini lebih kurang macam Tawisak Tongsai. Iaitu dia naik penuh tutup. Macam tu. Nampak kan? Cara John blocking. Ha, nampak begitu penuh. Ada penuh guys. Maka bola itu malangnya jatuh ke gelanggang Malaysia sendiri. Tak apa. Cuba lagi guys. 18-15. Tiga mata ini boleh diperolehi sekiranya pertahanan Malaysia baik. Rusli mencari John. First ball John. Agak kurang kemas. Alamak guys. Aduh. First ball daripada John tadi agak kurang baik. Mengakibatkan bola jauh ke belakang. Kalau kita lihat sikit lagi. Lebih servis daripada Rusli tadi. Aidil terpaksa ke belakang sana. Aduh. Indonesia, 15 Malaysia.
Asbol John agak lagi ke belakang. Masih lagi John. Satu libasan kemas. Masih lagi permainan. Ideal untuk John. John. Ada lagi. Dua kali libasan perlu diselesaikan untuk Malaysia meraih kemata ke-16. Libasan pertama ini sudah pun ditunggu oleh Riza. Riza pula Rusdi. Dan libasan kedua pula. Berikan maklum. ...19-16, skrip lebih kurang sama tetapi terbalik kedudukannya. Kalau tadi Malaysia yang 19, kali ini Indonesia pula 19. Cari John sekali lagi, first ball John. Baik kali ini, John Allah. Saya rasa kedudukan John tadi pula ketika dia mengambil libasan ini yang sudah agak ke dalam. Sayang. Seperti yang saya kata, keadaan mata sama 20-16 tetapi terbalik. Iaitu kali ini, kita pula 16, Indonesia pula 20. Harapnya ada satu keajaiban akan berlaku, ideal. Cari Rusdi. Tinggi untuk Rusdi. Kemenangan set kedua ini menjadi milik Indonesia. Perlawanan terheri ke tie break, guys. Kalau kita lihat begitu padu sekali libasan Rusdi. Memang padu, guys. Memang padu.